kalian di sana sehat-sehat. Kali ini saya mau bikin skripsi nangka ya teman-teman. Ini nangkanya sudah saya kupas dan sudah saya bijinya sudah saya buangin. Ini pakai bumbu salsa tepung ya teman-teman. Ini tepungnya kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa mampir ke channelnya Rani Bolang. Terima kasih. Mari kita masak. Thank you.
sudah matang seperti ini matangnya teman-teman. Selamat mencoba. Bahannya simpel, mudah. Ini yang sudah matang, ini yang belum matang, bahannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini tepungnya, pakai tepung ini, tepung sasah yang biasa buat goreng pisang itu ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.